Ini headlamp Toyota Etios Falco, ini masih baru guys, ini barang ori tuh. Oh itu, yang mau order silahkan. Ini udah sepasang. Ini pesanan konsumen, kita mau custom. Jadi ini headlampnya baru original. Buat yang mau pesan pre-order silahkan, kita melayani sistem pre-order. Buat yang takut ketipu, kita bisa melayani sistem Blackbird, Tokped, BL, Shopee. Jadi silahkan mau pre-order. Ini kita lagi proses pembuatan. Ini tadi lagi kita buka. Jadi nantikan hasilnya setelah kita buat nanti. Oke, nanti akan segera tayang di channel YouTube kesayangan kita semua guys. Nah, ini ada Toyota Etios Falco. Nah, ini headlampnya bakalan kita modif nih. Ini kondisinya udah lumayan parah. Nanti kita ganti pakai headlamp yang baru dengan proyektor dan alis kristal. Ini juga sebelah sini juga parah. Nanti kita ganti pakai yang baru guys. Nantikan hasil guys. Ini dia salah satu contoh yang belum terpasang. Nah, ini sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Nah, kalau ini dia apa kondisi headlampnya masih baru, masih mulus kanan kiri satu set. Nah, ini dia posisi setelah di apa cat spray pakai hitam dop. Nah, kalau ini dia pakai alis kristal, udah dipasang mika juga. Nah, kalau ini dia proses kalibrasi. Di sini proyeknya bisa tiga warna, guys. Bisa putih, bisa kuning, dan bisa putih kombinasi kuning. Jadi ini proses kalibrasi setting kanan kiri dan ketinggiannya. Jadi bisa ganti warna proyeknya. Nah, ini contoh yang telah terpasangnya. Cekidot, guys. Nah, ini dia dari dalam kaca filmnya 40%. Nah, ini warna putihnya masih terlihat jelas guys. Ini juga warna kuning, jadi dia bisa tiga warna. Nah, ini putih kombinasi kuning masih terlihat jelas. Ini posisi dari belakang mobil, jadi bisa dilihat view-nya di sini kayak apa hasilnya. Ini dia contohnya. Nah, ini posisi sudah terpasang, terinstal di mobil, mikanya baru, mulus banget. Headlampnya juga baru soalnya. Jadi kelihatan kayak tanpa mika guys. Asik, benar-benar asik, mulus banget. Ini posisi kita tes nyala, dia welcome running sound. Nah, ini posisi sound running ya guys, dia modelnya running. Saat nyala awal juga dia welcome running sound double. Posisi tes sen kanan dia running. Jadi kalau kembali normal putih lagi. Ini juga sama sen running juga. Jadi setelah sen dia normal kembali putih. Posisi hajar dia juga apa kontras kanan kiri seimbang, tidak balap-balapan. Sekarang kita cek output kayak gimana sih outputnya. Nah, ini dia posisi off. Nah, ini saat posisi nyala warna putihnya. Nah, ini kita cek posisi warna kuning, jadi dia tanpa saklar tambahan pun bisa berubah warna, jadi tiga warna putih, kuning, dan putih kombinasi kuning. Ini dari dalam kaca filmnya 40% masih terlihat jelas sekali guys. Jadi buat yang mau custom, jadi nggak perlu takut hujan ataupun kabut, jadi masih terlihat jelas di sini. Dia posisi high beam juga ngikutin posisi lampunya. Jadi kalau warna kuning, high beam tetap kuning, putih kuning, high beam pun tetap sama warnanya. Jadi tidak berubah. Nah, dia contohnya. Outputnya lumayan sadis dengan budget minim, tapi outputnya lumayan. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan. Okay, thank you guys.